Kalau yang ini nyambung tiang cor sesuai dengan ketinggiannya ini. Jadi yang kurang-kurang tinggi itu ditambahi kayak itu bosku. Nah, ditambah lagi cor-corannya itu di atas biar sama dengan yang lainnya. Nah, saat pemasangan itu ada tinggi rendah. Ini sudah dipancang sama talinya itu ngikuti tali semua. Ini tali-tali itu sudah ukuran bosku. Kalau yang kurang tinggi dari tali itu akan ditambah lagi ini. Jadi dicor ulang di atas, tambah beberapa senti itu. Tujuannya biar nyamakan dengan yang lainnya yang udah tingginya sama. Nah, ini prosesnya seperti itu. Jadi dikasih tambalan lagi supaya sama. Dicor juga ya, setelah berdiri dicor, karena waktu masang itu juga lubangnya juga ngikutin tinggi rendah dari lokasi area untuk reparan ini. Jadi lokasinya itu memang dari awalnya itu persawahan, dibikin kafe, terus ini dibikin gudang. Jadi untuk tanahnya juga tinggi rendah. Ya kayak gitu ya Pak Tukang ya. Nah, Pak Tukang ini terus ya. Biar merata. Nah, nanti arah air itu biar ngalir lancar. Kan makin dari sana itu kan tinggi, ini agak rendah, dari sana itu rendah. Nah, yang di bagian tengah ini dengan kondisi kultur tanahnya yang naik turun, efeknya kan tiang yang kita pasang itu juga agak rendah dari yang ukuran di maksud. Makanya ini akan ditambalin seperti itu. Di pertiang itu dibikinkan cor lagi untuk nambahi ketinggiannya. Nah, ini sih untuk andangnya ini disiapkan. Jadi sudah diukur untuk ketinggiannya, tinggal menambahkan cor lagi di bagian atasnya. Ini cetakan-cetakannya ini udah dibikin, disesuaikan sama tali-tali itu kayaknya kan memang rata-rata itu nambah. Iya Pak Mil, rata-rata nambah semua ya. Ini dipanjang seperti itu akhirnya kelihatan yang bagian penambahannya rata-rata semuanya bagian tengah itu. Karena naik turunnya tanah ya. Nah, lihat nih. Itu kalau diperhatikan dari jarak yang diarahkan ke sana itu rata-rata kurang, itu kurang. Sebelah sana juga kurang, sebelah sana juga kurang. Nah, nambahin semua. Kalau berpatokan sama yang paling timur ini. Itu juga kurang. Itu akhirnya kurang banyak itu sampai hampir seperempatnya. Intinya nambah-nambah semua terutama bagian tengah ya. Nanti kalau nggak ditambahi dicor kurang kuat. Makanya di mumpung lagi berdiri begini yang kurang ditambahi. Oke bosku, seperti itu bosku. Untuk kegiatan penambahan ketinggian dari tiang-tiang cornya ini. Terima kasih.